Ribuan umat Katolik Keuskupan Atambua mengikuti perayaan Misa Natal tahun 2022 di Gereja Katedral Atambua. Uskup Atambua Monsinyur Dominikus Saku PR ingatkan umat untuk ciptakan kerukunan antar umat beragama. Ribuan umat Katolik di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mengikuti perayaan Misa Natal di Gereja Katedral Santa Maria Immaculata Atambua. Perayaan Misa Natal berjalan dengan hikmat dan tenang yang dipimpin langsung oleh Uskup Atambua Monsinyur Dominikus Saku PR. Uskup Atambua dalam khotbahnya mengajak semua umat Katolik di NTT agar memaknai Natal dalam pergumulan hidup sehari-hari. Masih sering terjadi kekalahan. Banyak hal tidak baik masih terjadi. Mari kita menggunakan Natal ini untuk menata kembali semuanya supaya dunia menjadi lebih baik. Itu akibat dari penataan hati kita, penataan mentalitas kita, penataan sikap kita, penataan semua yang patut kita berikan kepada Allah. Ini yang saya tegaskan untuk umat kalian, dan saya mengundang, mari kita bekerja di tahun 2023 nanti untuk Belu yang lebih baik, Atambua yang lebih sehat, yang lebih bersih, yang lebih indah, yang lebih produktif. Uskup juga berpesan, selain memperbarui diri, para umat juga harus terus menjaga toleransi antar sesama. Karena dengan saling menjaga dan menghormati, maka akan selalu terciptanya rasa kedamaian di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Belu, Stefanus Dilepayong, Tim iNews melaporkan.